Yang dikeliling-keliling sini. Siapa? Jangan bertanya. Bertanya, bukan menyanyi ya. Bertakon. Aku ketakonan. Sí, pero...
pertama dia jadi apa? Dari apa dulu? Ulat. Dari ulat. Ulatnya dari mana asalnya? Dia dari tanah-tanah. Ulatnya dari tanah-tanah. Di daun. Kata-kata Raju apa Raju? Oke. Telurnya? Halo. Dari telur dulu. Dari telur dulu kupu-kupunya. Habis telur dari apa? Ulat. Ulat. Jadi ulat. Terus kalau udah makan banyak ulatnya ini gimana nih? Kepompong, habis jadi kepompong dia udah jadi kupu. Ih, ada lagunya tahu? Kalian masih ingat? Masih. Gimana? Gimana lagunya? Gimana siklus hidupnya yang pertama? Telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Mencari bunga. Apa katanya si kupu-kupu? Telur. Ulat. Ulat. Kepompong. Jadi kepompong. Jadi kupu-kupu. Kamu tahu nggak kenapa? Wah, tepuk tangan untuk kupu-kupu. Ya? Makan banyak karena itu dia menjadi pompong jadi kupu dia kayak jadi balita aku ada pelunya tapi dia sudah dimakan sama kupu ada pelunya tapi dia udah dimakan sama lagu Coba dibaca ada huruf apa? Ke
Memang, memang, tak memang. Terus gimana cara dia melindungi diri? Bisa memang, bisa memang sendiri. Bayi komodo bertemu dengan banyak sekali makhluk yang sangat menyeramkan. Siapa ya makhluk-makhluk menyeramkan itu? Mari kita lihat. Kita temannya. Tidur sangat panjang, hampir selama 8 bulan dia tidurnya di dalam telurnya. 8 bulan. Krak. Dia paling lama kalau ini. Krak. Lalu dia mendengar sesuatu. Suara apa itu? Aneh sekali. Mungkin gentengku akan bocor ini. Aduh, gawat ini, nanti hujan atau kehujanan. Terus ada suara krak, krak, krak. Ada lagi. Banyak. Dari dalam celah retakan di telurnya, dia melihat sesuatu. Apa itu? Mereka bergerak-gerak. Monster. Pasti itu monster. Komodo pun sangat ketakutan. Bagaimana ini? Nanti dia akan masuk ke rumahku dan memakanku. Tolong aku, tolong. Tidak ada yang menolongnya. Dia terus melihat sesuatu yang bergerak keluar dari telur-telur putih. Monster itu semakin banyak. Lihat itu, jari-jarinya yang menyeramkan. Lihat itu tubuhnya yang bersisik. Aduh. Ekornya kan panjang. Ekornya panjang. Aduh. Bagaimana? Sama ini? Kayak dia ekornya kan panjang. No. Bayi komodo sangat penasaran. Tapi kalau aku tidak keluar, aku tidak tahu binatang apa yang menyeramkan itu. Padahal kemarin pelan-pelan
kelamaan. Tangan-tangan monster yang ada di kelilingnya mulai keluar. Sama tangannya. Semua jari-jari itu mendekati lehernya. Masih pagi apa pagi? Enggak. Kalian benar juga. Mereka semua adalah saudara bayi komodo yang baru saja menetas sama seperti dia. Oh, ternyata kalian adalah saudara-saudaraku. Aku kira kalian monster yang akan memakanku. Tapi lihat, mereka sangat lucu-lucu sekali, sama sepertiku. Mereka sangat sayang kepadaku. Lega rasanya, ternyata bukan ular, ternyata itu adalah komodo. Nah, ketika si bayi komodo bisa keluar dengan teman-teman dan saudaranya, mereka mulai bermain di luar, bermain di atas sarang, bermain gelantungan, dan merangkak keluar. Mereka kali ini sangat lapar. Kira-kira mereka makan apa ya? Makan daging. Apakah manusia? Ya. Apakah daging? Daging. Daging isinya? Enggak. Daging. Daging. Sapi. Sapi? Enggak. Daging gini, daging ikan. Di sana ada banyak belalang, dan mereka mulai mengeluarkan lidah mereka yang panjang. Enak. Wow, aku suka ini. Kita saudara-saudaranya sudah dapat satu. Di sini sudah hampir dapat satu, dan dia belum dapat seekor makanan. Ada. Mana ini? Kasihan sekali bayi komodo. Dia terus mencari makanan di seluruh pinggir sungai itu. Apakah dia mendapatkan makanan? Dapat. Kira-kira dapat makanan apa? Burung. Burung. Apa burung elang? Atau nggak burung kakak tua? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Mungkin dapat burung elang. Yang dimakan itu kabur dia langsung. Dan begitulah akhir ceritanya si bayi komodo. Apakah dia ketakutan karena monster? Apakah karena monster? Ternyata itu adalah saudaranya. Nah, itu dia. Ternyata udah keluar. Nah, bayi komodo sama-sama saya tanya ya. Hah? Ulangin sendiri. Sekarang kembali ke adiknya. Tadi di sini kembali dulu. Nah, binatang apa lagi yang bertelur selain kupu? Ayam. Kupu-kupu tadi udah ada ayam. Terus juga ada apa tadi? Cicak, lagi ikan, tokek, kuda laut juga sama kupu. Dia bertelur juga. Ya, silakan.
dulu waktu habis main berapa. Jadi jam 9 baru makan. Apa sekarang kita punya?